Sebelumnya, warga Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya, Kamis malam, 29 Juli 2021, digegerkan dengan ditemukan jasad pria yang tergeletak di tengah jalan dan bersimbah darah. Warga sempat mengira pria tersebut adalah korban tabrak lari, namun melihat luka di tubuh korban, warga menaruh curiga dan melapor ke polisi. Keheningan malam di kawasan Jalan Mega Raya Timur, Dusun Parit Ganduk, Desa Mega Timur, Kamis malam mendadak ramai. Akibat adanya penemuan sesosok pria yang tergeletak di tengah jalan dengan bersimbah darah, dengan kondisi berada di bawah sepeda motor yang dikendarai. Halijah, warga yang tinggal dekat lokasi kejadian, mengira jasad ini adalah korban kecelakaan. Namun luka di tubuh korban yang tidak wajar, warga menaruh kecurigaan. Korban diketahui bernama Holil dan warga mengenalnya sebagai belukar handphone. Awalnya kami tidak tahu kalau itu ada motif pembunuhan, karena itu kan tidak wajar, darahnya itu hanya bersimbah di situ, di motor, terus motornya tidak ngapa-ngapa, maksudnya tidak ada lecet, orangnya pun tidak ada lecet, jadi tangannya itu hampir putus ininya, ininya lepas ininya, tangannya, jempolnya, terus dada ini berlobang, berlobang. Awalnya kami itu cuma taunya ini kok orang tuh kayaknya sekarat gitu, kok sampai segitunya kan, memang darahnya banyak ininya. Ternyata pas dibuka mau mendepikan lihat bajunya tuh udah kayaknya bajunya tuh nampak kebeset gitu. Untuk identitas ada nggak bu ke keluarga sini yang nengok di ini? Namanya Pak Holil. Oh, dari kartu identitasnya dia ya? Tinggal di Parit Pangeran di Gang Muran apa kalau nggak salah. Halijah menambahkan, jika di sekitar jalan ini memang sering terjadi laka lantas. Namun baru kali ini ada kejadian yang sampai menelan korban. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.